Nah ini perempatan, kalau lurus ke Balekambang, kalau lurus tadi ke lurus, kalau kanan ke Balekambang lurus jalur lintas selatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman. Nah jadi di video kali ini saya mau menunjukkan, akan menunjukkan menyusuri jalur utama via Gondanglegi kalau mau ke pantai selatan ya, JL atau ke JLS. Nah, jalur lintas selatan. Nah, tapi ini dari arah pantainya ya. Sebenarnya saya mau ngevlog dari arah Malang, dari arah kota Malang, tapi gelap ya. Tadi waktu ke pantai ini saya berangkatnya malam teman-teman, jadi gelap ya. Mungkin eman. Ya wis tak ngevlog arah baliknya ya. Ini arah sebaliknya. Silakan di nikmati videonya. Wes. Ini ramai sekali ya. Arah ke pantai maupun arah baliknya ini. Ya, seperti ini ya jalurnya ya. Ini banyak pohon jati di sebelah kiri. Kalau mau ke pantai selatan ya seperti ini jalurnya. Oke. Ini turun, naik lagi, naik sedikit. Untuk jalurnya ini mungkin relatif turun ya, karena arah pulang. Ini ada mobil Cherry. Oh, ini aspalnya baru ini ya. Lumayan deh ya, sini baru aspalnya. Soalnya di sini jalannya gak enak biasanya teman-teman. Asik. Oh, nanja. Ini ada yang jaga ini, bapak-bapak ini. Nanti juga akan melewati jalur yang ekstrim itu ya, deketnya jembatan Jurang Mayit itu ya, atau Jurang Kalampok. Dulu saya pernah buat videonya tapi naik mobil ya, rekamannya jelek. Ini saya buatkan lagi nanti sampai Gondang lagi insya Allah. Oke wis, jalannya nggak naik turun ya. Nah, sampai situ wis, nggak tahu daerah mana ya, soalnya ya nggak terlalu hafal daerah Malang, soalnya bukan asli Malang, tapi saya sering lewat sini. Tapi biasanya itu rombongan naik mobil ya, nggak naik motor. Ini pertama kali naik motor lewat jalur ini ya, jalur ke pantai selatan yang Gondanglegi. Tuh.
pemandangan nih. Ada apa ya? Ada tanaman tebu ini sebelah kanan. Banyak yang baru berangkat juga ini. Hari apa Mas? Hari Minggu. Ini saya rekam hari Minggu jam 12 siang. Nah ini kalau nggak salah sebentar lagi nyampe turunan yang tajam ya, turunan yang dulu saya pernah waktu rombongan itu pemandek mobilnya gak kuat nanjak. Gak kuat karena salah perhitungan ya dulu. Harusnya gigi 1, supirnya masih gigi 2. Nah, akhirnya nggak kuat. Cek mana ya? Nah, ini bentar lagi kalau nggak salah. Plat L, plat W. Plat S, aku plat S. Mungkin sekedar info ya, bagi yang mau ke pantai selatan, kalau tujuannya ke Balekambang atau ke Kondang Merak, itu lebih cepat itu lewat Gondang Legi. Kalau ke Sendiki, pantai Sendiki, kalau Sendiki Sempu, itu Asmara, itu lewat Turen. Oh, ini ada Pak Polisi ini, ada Pak Polisi yang jaga. Nah, ini perlu di handle memang di sini. Sebentar lagi melewati. Nah ini hati-hati turunan curam, tikungan tajam, kurangi kecepatan. Oke. Hati-hati. Ini teman-teman, buat yang mungkin sering ke pantai selatan ya, gak asing ya jalan ini ya. Nah itu ya, seperti tikungan apa? Tikungan Sitinjau Lawi atau apa itu? Yang di Sumatera itu ya. Wih, memang sangat tajam sekali. Wih, asik. Anak bae nggak kumban. Nah di depan ini adalah jembatan Jurang Maye tapi belum jadi. Sawi rek gak tadi-tadi rek. Ini kalau jadi enak, jadi gak lewat jalur tadi itu ya, tanjakan atau turunan yang ekstrim tadi. Lurus saja, tinggal lurus saja ya. Terus tanjakan ini landai. Wih, mobilnya gak kuat ini. Sigra.
ramai sekali, ya aduh. Jalannya bergelombang, teman-teman. Kalau sudah melewati jalan bergelombang ini, berarti mau sampai jalur lintas selatan. Ramai banget. Sikat. Jalan gak enak. Was. Ada yang jual pisang tadi, banyak sekali. Ini juga barangkali ada yang mau bawa oleh-oleh pisang. Wakir ya, masih kuning-kuning ya, masih mateng ya, mungkin mau diambil bawa ke pasar ya. Bensinku sak piro iki ya? Oh, masih 2 strip. Cukup. Cukuplah sampai ngundang lagi ya. Oke, pemandangannya. Macet. Macet sih. Oke. Apakah jalur ini bisa dilewati bus? Bisa. Bus bisa, elf otomatis bisa. Truk juga bisa. Sorry tak langgar pak. Oke, jalannya mulai enak ini. Ini daerah mana yo? Baru. Bagi yang tahu silakan tulis di komentar. Ada pertigaan, belok kanan aja ya. Pertigaan ada masjid ini. Nah, ini saya pernah mampir di sini, masjid ini. Subuh-subuh ya, saat subuh. Jalannya wis mendingan daripada tadi. Bakso mie ayam es campur. Ini tambah luwe apik mana? Saya belum lihat SPBU ya. Buat yang mau
ke pantai selatan jadi fully ae wis bensine. Ada ngecer, kalau ngecer ada. Aster Sri Gonco apa ya udah? Di sini jalannya bagus. Jadi ini arah ke Gondang Legi ya teman-teman, bukan ke arah pantai selatan loh ya. Ini arah pulangnya, arah pulang saya dari pantai selatan tadi. Saya mau ngevlog pas berangkatnya lah, berangkatnya tadi saya dini hari, jalannya peteng ya. Percuma nanti. Di sini jalannya enggak terlalu turun-turun amat, enggak terlalu naik-naik amat ya. Yang di sini ini ya. Pemandangannya lah. Tikungan, wuih, 180 derajat ya. Nih, apa lagi mas? Naik lagi. Banyak pohon kelapa sama tebu juga. Ini daerah pinggir-pinggir pantai ya, memang banyak pohon kelapa. Nah itu ada truk muatan tebu di depan. Warkop santai, tombol ngantuk. Ya bener mas. Terus mari aku ngopinya. Oke. Bakso Cakluk. Cakluk. Nah, ini ada papan petunjuk. Donomulyo Kepanjen kiri, Gondang Legi kanan, Malang. Gondang Legi Malang kanan. Jelas ya. Pilih. Sorry pak. Plat AG
kemungkinan Blitar, Kediri. Di Blitar sendiri juga banyak pantai sih sebenarnya. Kapan-kapan ya saya nge-vlog ke Blitar. Sorry tak langgar, Pak. Ada polisi di cekel. Nah, ini lurus. Kurang sabar yo. Bentar lagi yo markane pedet-pedet. Bantur. Ini sudah masuk daerah Bantur, Kecamatan Bantur. Tak ya, ket mau Bantur, ket kono. Alex Markov. Jalannya lurus. Lurus, Mas. Wis. Sudah tidak ada turunan begini. Ini ada Indomaret. Tapi kalau malam tutup. Pas berangkat tadi saya cari Indomaret atau Alfamaret, nggak ada sama sekali, tutup yuk daerah sini. Mungkin yo daerah rawan juga, mungkin rame ini yo juga Sabtu Minggu doang dia. Dia nggak ada jam malam. Belok kiri. Nah, ini pasar Bantur kalau nggak salah ini. Ya bener, pasar Bantur. Tak golek-golek itu di sana. Ketemu. Wah, pemandangannya truk sih. Ih, sabar. Ih. Mungkin videonya sampai ini ayo sekalian ya, sampai Gondang Legi ya, pertigaan itu ya, dekatnya pasar Gondang Legi. Nah, sekalian buat estimasi waktu dari perempatan JLS itu sampai Gondang Legi itu berapa menit atau berapa jam. Hati-hati, banyak tikungan tajam, banyak gelombang juga ini, Pak.
ada pembangunan apa jembatan. Jembatan kecil. Ada yang jagai mas-mas iki. Ya memang harus ada yang jaga, teman-teman. Takutnya bablas Malang kiri. Kanan tadi kemana itu? Gak sempat kebaca. Ini banyak truk-truk fuso juga ini. Hei. Ayo, 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 ayo. Masih banyak yang arah ke pantai selatan ini. Masih di Bantur. Seperti ini ya jalannya ya. Oh, masih banyak sekali nih yang mau ke pantai. Plat E, plat N, plat AG, lu plat B. Nah, ini ada SPBU. Nah, tadi saya berhenti di sini dulu. Ini sudah buka ya. Tadi malam tutup, teman-teman. Woi. Pengen gak kerungu dereng bujuku tak kok meneng. Oh ini masuk desa Bantur ini kurangnya asli kaget aku bawaan tere sone rumah makan 100 meter. Dulu juga saya pernah sih lewat jalur apa via Turen itu. Kalau nggak salah 2 kali 3 kali naik motor. Kalau nggak salah jalurnya itu ya nggak kalah bukan lebih ekstrim sana kalau nggak salah loh. Karena wis ya 4 tahun 5 tahun yang lalu. Mungkin kapan-kapan ya nek ganti motor. Amin. Ganti motor yang lebih enak. Nyoba lewat sana. Masih rekam apa aja. Bawa enggak usah ket. Oh masih lanjut. Alfamart 200 meter. Oh itu di depan. Nah ya seperti ini ya jalurnya ya. Mungkin kalau bagi yang mau ke pantai selatan Malang itu apakah enak lewat sini? Ya no enak ya no gak enak ya.
Nggak enaknya itu pas mau nyampe itu ya teman-teman. Kalau mau nyampe perempatan Balikambang itu jalannya agak kecil dan bergelombang, naik turun, ya, naik turun bisa. Semuanya moga termasuk bisa cek dan enggak usah ada mesah, bulan dan siapa dan selama sehat dan gimana. Terus ada satu apa? Satu tanjakan sih yang ekstrim menurut saya. Kelok dua tapi ekstrim. Enggak bisa, enggak bisa. Oke, sikat. Jeding, belok kanan. Jeding. Nah, ini ada warung-warung ini di sini. Terima kasih. Mau habis ini kalau nggak salah, kelok-kelokan sama turunannya. Wih, bapaknya kok mbak pedang BHP-an. Masjid. Oh lala, retengirek. Aja sabar. Truknya kok menggok-menggok ya. Oh iya, anak truk. Wonokerto. Masuk desa Wonokerto tadi kalau nggak salah. Jalannya lurus turun. Wah, ada truk mau nyebrang. Woi. Iya Pak, iya Pak. Sorry Pak, tak langgar Pak. Ini memorinya cukup apa ora ya? Tadi tinggal 1 jam, 1 jam 20 menitan buat bisa merekam. Sawah cukup. Pelan-pelan. Banyak tanaman tebu ini di sini.
sepanjang jalan ini tadi saya masih melihat satu SPBU ya. Daerah Bantur itu tadi kan enggak salah. Hitungannya sampai ngundang lagi berarti. SPBU, ada SPBU apa enggak? Nah, sip, Mas. Mungkin sudah tidak ada turunan lagi ini sepertinya ya. Weng. Asik. Nah, ini habis ngecamp mungkin ya. Di pantai. Hati-hati tikungan. Gedangan kanan, gondang lagi kiri. Oke. Piye iki? Ayo Mas. Oke, sip. Wah, koncone ketinggalan paling. Gondang Legi Pasuruan Surabaya Malang kanan. Ini ada jembatan. Wah, jembatan sungai apa ya? Silakan tulis di komentar yang tahu ya. Truknya mau nyalip pisan. Klakson. Apa ini? Ada apa? Waduh. Kenapa deh? Oh, ada yang menyeberang. Sabar, Pak. Nah, ini masih banyak sekali ya. Arah ke pantai selatan. Ini sudah masuk gondang lagi ya, Boyo. Oke, sudah di dataran rendah, sekarang naik turun lagi ya.
Wih. Ayo, 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 ayo. Wih. Nah, di depan ini kayaknya sudah sampai ya. Untuk edisi video perjalanan pulang dari pantai Malang Selatan ya, jalur via Gondanglegi menuju Gondanglegi, saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini saya mau sampai. Memori ini gak cukup soalnya nih kayaknya.